kapal motor Binaria tenggelam di perairan Desa Bubung, Kabupaten Banggai. 23 penumpang, termasuk nakoda kapal, berhasil selamat setelah dievakuasi nelayan setempat. Video amatir ini memperlihatkan satu kapal kayu tenggelam di perairan Desa Bubung, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Minggu sore. Kapal tenggelam diduga karena kelebihan muatan dan diterjang ombak. Semua penumpang melompat ke laut setelah merasa kapal motor Binaria mulai tenggelam. Nelayan yang berada di sekitar lokasi membantu mengevakuasi para korban. Komandan Posar Lubuk, Junigo, dalam pesan tertulis bilang total ada 23 korban sudah sama nakoda. Seluruh korban dievakuasi menggunakan perahu nelayan dan posisi korban semua sudah berada di luar kapal. Semua korban termasuk satu wanita hamil berhasil selamat.